ini ya, 58 hari. Mantap ya, kita keluarin sahabat semua tuh, yang ini, yang satunya lagi keluar. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengecek merpati yang 58 hari ya. Kita buka sahabat semua. Nah ini 58 hari. Ayo terbang. Ayo terbang. Oh, mencari kakaknya sahabat semua. Nah ini ya 58 hari. Mantap ya, kita keluarin sahabat semua tuh, yang ini, yang satunya lagi keluar. Malu-malu kucing. Ya, keluar. Tuh, mantap sahabat semua tuh. Ini alhamdulillah sahabat semua, dari mulai penetasan ini selalu diupdate sampai sekarang ya, sampai berapa ratus video nih. Jadi kalau kalian dari awal, mungkin dari mulai netas pembentukan embrio sampai dari mulai bertelur, maksudnya dari mulai bertelur pembentukan embrionya sampai usia ini 58 hari, kami selalu update ya. Alhamdulillah ini sehat, dan ini sebagai eksperimen untuk para peternak pemula bagaimana cara pemeliharaannya dari mulai awal sampai bertelur. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada kendala, kita dari tadi pikirkan sampai ini bertelur gitu ya. Mudah-mudahan ya sahabat semua. Oke, itu aja, nanti kita akan update sahabat semua besok di usia 59 hari. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.